Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat rahmat kepada kita semua. Khususnya nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat hidayah, nikmat iman yang telah Allah berikan kepada kita. Di mana nikmat iman ini, nikmat hidayah, nikmat Islam ini tidak diberikan kepada setiap orang dan hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dicintai Allah, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Para pemirsa yang budiman, kita hidup sekali di dunia ini selalu berusaha untuk menemukan jalannya syukur. Kondisi apapun yang terjadi di dunia saat ini, kalau kita ingat, dan kita bisa menemukan jalannya syukur, terlebih kita bersyukur atas nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, maka kehidupan ini seberat apapun akan terasa mudah, akan terasa lebih ringan, akan terasa lebih bahagia kalau kita bisa menemukan jalannya syukur. Memang di dunia ini ada dua macam karakter manusia. Yang pertama, dia hobinya ngeluh. Apa-apa dikit ngeluh, apa-apa dikit ngeluh. Dapat nikmat aja masih ngeluh, apalagi dapat suatu hal yang tidak menyenangkan, tambah ngeluh lagi. Di satu sisi, ada orang yang berusaha selalu menemukan jalannya syukur, mencari jalannya syukur. Bahkan ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia tetap berusaha untuk bisa menemukan jalannya syukur. Saya kasih sebuah gambaran cerita. Ada seorang ibu, dia punya anak kembar. Anak yang pertama ini diberi nama si Murung. Kenapa? Karena begitu dia lahir, mukanya langsung cemberut. Entah mungkin tidak suka sama susternya atau gimana gitu ya, begitu lahir langsung cemberut gitu. Kemudian kembarannya yang kedua ini dikasih nama si Ceria. Kenapa? Karena begitu dia lahir, dia langsung menangis terbahak-bahak. Wah, nangisnya aja sambil ngakak. Akhirnya untuk mengenang dia, dikasih namalah si Ceria. Singkat cerita, Murung tambah gede, Ceria tambah gede. Ternyata karakter mereka sama persis seperti namanya. Si Murung ini orangnya selalu murung, terus tidak pernah ceria. Sedangkan Ceria ini orangnya selalu ceria, terus tidak pernah murung. Lama-lama ibunya bosen. Ini si Murung ini gimana sih? Orang kok cuma murung terus, cemberut terus, merengut terus. Sekali-kali mbok ya senyum gitu loh. Ini ceria ini apalagi ini? Orang kok cuma ketawa-ketawa terus gitu loh. Mbok sekali-kali yang murung, bosen aku lihatnya. Akhirnya ibu ini pengen menguji, biar si Murung ini jadi ceria, ceria ini biar sekali-kali jadi murung. Benar, si Murung ini sukanya mainan handphone punya temennya. Ibu berpikir, kalau si Murung ini saya belikan handphone sendiri, dia nggak usah pinjam temennya, mesti dia bakal lebih ceria. Dia bakal jadi ceria. Benar, si Murung belikan handphone yang bagus, bungkus kado, taruh di kamar. Si Murung pulang sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata ibu. Si Murung masuk kamar, lihat ada bungkusan kado. Apa ini bungkusan kado? Nggak ulang tahun, nggak nikahan, nggak sunatan, kok ada kado aneh-aneh. Begitu dibuka sama si Murung, loh, handphone, kata si Murung. Ibu dari luar, nah, mesti si Murung bakal ceria. Dia bakal senang karena akhirnya dia punya handphone sendiri. Kemudian si Murung lihat handphonenya, tuh handphonenya kok bagus banget ya. Kalau sampai dipinjam temanku gimana? Kalau sampai rusak gimana? Akhirnya si Murung keluar kamar. Bu, ibu, aku kok dibelikan handphone tuh gimana tuh, bu? Kalau sampai dipinjam temanku gimana? Kalau sampai rusak gimana? Servisnya kan mahal, ibu cuma repot-repotin aja loh, bu. Pinjam aja bisa, ngapain harus dibeliin gitu ya. Saking emosinya si Murung. Ibu bingung nak, kamu ini waras ndak tau nak. Mestinya kamu ini biasanya pinjam handphone temanmu, ini tak belikan sendiri. Mestinya kamu jadi ceria. Lah kok ini malah tambah murung. Oh lah dasar namamu si Murung. Ya udah kalau gitu sini, handphonenya tak minta lagi, tak jual lagi. Akhirnya si Murung tidak jadi punya handphone. Sekarang gilirannya si Ceria. Si Ceria itu sukanya sama kucing anggora yang bulunya lebat. Ibu berpikir, kalau Ceria tak kasih kucing anggora, Ceria mesti bakal tambah ceria. Wong saya pengen buat Ceria itu jadi murung. Akhirnya tidak dikasih kucing, tapi mohon maaf, dikasih kotoran kucing. Kotoran kucing bungkus plastik, taruh buah kasurnya Ceria. Sret, Ceria pulang sekolah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ceria masuk kamar. Kok ada bau tidak enak ya? Apa ini? Dicari di bawah kasur. Loh? Kotoran kucing, kata Ceria. Kemudian si ibu dari luar, nah mesti si Ceria bakal murung, dia bakal marah karena di kamarnya ada kotoran kucing. Tiba-tiba si Ceria langsung keluar kamar ibunya dipeluk. Ibu, jazakillahu khairan bu, terima kasih ya bu. Ibunya tambah bingung, nak kamu lebih tidak waras nak. Oh tak kasih kotoran kucing, malah syukur, malah terima kasih itu gimana toh nak. Apa kata Ceria, bu? Kalau ada kotoran kucing berarti kan ada kucingnya toh bu, ayo. Masa ibu berak di situ tidak mungkin, ini mesti ada kucingnya, mesti ibu mau ngasih surprise toh, ayo ngaku-ngaku. Akhirnya si ibu pun di situ tidak tega, Ceria dikasih kucing anggora.
itu gambaran kita. Kalau hidup kita seperti si murung, apa-apa dikit ngeluh, apa-apa dikit ngeluh, sampai karena terbiasa mengeluh, dapat nikmat pun mengeluh, akhirnya nikmat itu diambil lagi oleh Allah. Tapi kalau kita seperti si ceria, bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, masih selalu berpikir yang positif, khusnudzon billah, akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, bahkan lebih daripada apa yang kita harapkan. Oke, para pemirsa semuanya, demikianlah sedikit tausiah dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya dan menjadikan kita semua sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.